Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gembala Bugis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa Jenderal. Barangkali masih ada yang belum kenal Jenderal. Jadi Jenderal ini merupakan sapi alias penerus Kaido. Nah, mungkin teman-teman yang lain sudah mengetahui Jenderal itu seperti apa jika sering melihat video TikTok yang ada di akun saya seperti itu. Nah, saya akan membawa Jenderal ke kandang Pak Enal atau salah satu anggota sapi Celebes. Jenderal akan kita keluh, kemudian kita ganti tali tebang dengan keluh seperti ini. Apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Gembala Bugis. Kita akan langsung menaikkan Jenderal, kemudian berangkat. Oke. Nah, seperti inilah kondisi Jenderal saat ini. Dalam kondisi masih dengan tali tebang seperti ini. Langsung saja kita akan keluarkan. Selanjutnya kita akan naikkan. Nah, seperti inilah kondisi Jenderal ketika di luar kandang. Semoga tidak ada kendala dalam proses pemasangan tali keluh di Adelir. Wih, lompat. Oh, mantap. Semoga kita sampai di tujuan dengan selamat. Tetap di channel Gembala Bugis. Apa tuh? Baca. Iya. Mana? Senang kini cuma gerak. Dia tepi alen di kan? Senang kini cuma. Telau lelen sepi. Jauh kemak kida-kida tu ni. Lupa-lupa. Oh. Thank you.
langsung diposisikan di tempat. Kenapa kali ya, lihat sakit. Alhamdulillah kita sudah sampai di kandang final. Kemakan saja ya, jangan nyerut. Laban apa sih itu lo? Oke deh kan. Laban apa sih? Apa sih lo? Ini. Tabe. Jelas sih kalau itu imen deh. Silo, itu malah 10 deh. Oh my. Dingin apa ini lagi? Kok pernah sepita macam ni tu? Ibu cuma macam ni turun tu cabut lepas ni. Halo, ada manggal air macam tu. Alhamdulillah berkat usaha keras Komenal akhirnya jenderal berhasil ditusuk. Selanjutnya akan diadakan pemasangan tali, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Gembala Bugis. Kemana? Alhamdulillah kita sudah sampai di kandang dan saat ini sedang malam. Jadi barusan saya sudah mengganti tali telur karena yang dipasang tadi merupakan tali yang sangat kecil. Saya ganti dengan ukuran yang besar agar kiranya jika lukanya sudah sembuh, talinya sudah tidak perlu diganti lagi seperti itu. Nah, seperti ini kondisi jenderal pada saat ini. Nah, setelah ini kita akan langsung turunkan seperti itu. Begini. Kita sudah kembali di tempat semula dan seperti inilah kondisi jenderal pada saat ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti mulai dari penurunan sampai di rumahnya atau kandangnya Pak Enal. Dan setelah kita keluh, akhirnya kita kembali dengan keadaan seperti ini. Nah, seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap dukung channel kami, channel Gembala Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu.